Assalamualaikum, saya Najira binti Muhammad Azam, pelajar Universiti Teknologi MARA, Cawangan Terengganu, Kampus Dungun. Nombor metrik 2019-268062. Kod khusus untuk kod kurikulum iaitu HPD233. Saya Najira Mirahani binti Ahmad Syafuddin, nombor metrik 2019-207818. Pelajar daripada UiTM Dungun, Cawangan Terengganu. Kami akan membincangkan untuk tajuk program sulam kami, iaitu cara-cara belajar dengan efektif di atas talian ataupun online. Baiklah, hari ini saya akan ulaskan sedikit sebanyak mengenai cara-cara efektif pembelajaran secara online. Seperti yang kita ketahui, Malaysia kita mengalami pandemik COVID-19. Jadi segala pembelajaran dan pekerjaan telah dijalankan secara atas talian. Apakah cara-cara efek, cara-cara pembelajaran? Pertama ialah dari segi pengurusan masa. Saya pasti kita semua tahu bahawa masa itu adalah sangat penting dan seperti kata pepatah, masa itu adalah emas. Apa yang kita harus lakukan ialah kita perlu membuat jadual waktu harian dengan membahagikan waktu belajar, menyiapkan tugasan dan aktiviti-aktiviti lain. Hal ini dapat mewujudkan kehidupan yang lebih teratur dan efisien supaya kehidupan dan emosi kita lebih stabil. Mungkin sebahagian daripada pelajar berpendapat, jadual waktu harian tidak memberi apa-apa kesan yang baik, bahkan sama sahaja hasilnya. Hal ini kerana kebanyakan pelajar tidak patuh dan berdisiplin dalam mengikuti jadual waktu harian yang telah ditetapkan oleh diri mereka sendiri. Sewaktu membuat jadual waktu harian, kita haruslah bijak dalam membahagikan masa yang sepatutnya dalam setiap perkara. Seperti yang diperkatakan sebentar tadi, iaitu waktu kita belajar, waktu menyiapkan tugasan, waktu beriadah dengan aktiviti ataupun dengan keluarga. Kita juga perlu memastikan diri kita boleh melaksanakan dan mematuhi setiap jadual tersebut. Dalam konteks ini, disiplin diri lebih utama dalam melakukan sesuatu perkara. Seperti kata pepatah, hendak seribu daya tak hendak seribu daling. Untuk menjadi seorang yang berjaya, kita perlu berkorban masa dan tenaga selain ia dapat membantu kita untuk mencapai sesuatu impian. Cara efektif kedua ialah penyediaan tempat belajar. Dalam menghasilkan cara belajar lebih efisien di atas talian, kita harus menyediakan tempat belajar yang lebih kondusif. Kita perlu memilih tempat yang selesa, selamat dan tidak mudah diganggu. Belajar secara atas talian memerlukan internet berkelajuan tinggi. Oleh itu, pelajar harus bijak untuk mencari kawasan internet yang mudah diakses supaya tidak terlepas apa-apa perkara mengenai tugasan dan pembelajaran yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah atau guru-guru di universiti ataupun sekolah. Pastikan tempat belajar tidak terlalu selalu seperti di atas katil atau bilik yang gelap kerana ianya boleh membuatkan kita berasa mengantuk dan tertidur sewaktu kelas berlangsung. Kita juga perlu memastikan segala alatan untuk belajar adalah mencukupi seperti alatan tulis, pengecap seperti laptop dan sebagainya agar tidak mengalami sebarang permasalahan dan kesulitan ketika sesi pembelajaran berlangsung. Peralatan belajar hendaklah diletakkan di satu tempat yang berdekatan dengan tempat di mana kita menjalankan proses pembelajaran. Untuk poin yang seterusnya iaitu rehat secukupnya. Untuk mengekalkan konsentrasi yang berterusan, anda perlu memastikan bahawa diri anda mempunyai rehat secukupnya. Sekurang-kurangnya 6 hingga 7 jam sehari kerana ia boleh memberi impak yang besar kepada prestasi pembelajaran anda. Hal ini juga akan meningkatkan daya ingatan dan pemikiran yang lebih berkesan dalam menimba ilmu. Selain itu, sekiranya anda menggunakan jadual pelajaran, pastikan anda mendapat rehat 5 hingga 10 minit dan mengelakkan penggunaan telefon sewaktu rehat anda. Hal ini kerana penggunaan telefon menyebabkan otak dan mata
anda menjadi letih hingga menyebabkan daya tumpuan dan fokus anda semakin lemah. Lakukan aktiviti ringan seperti senaman supaya anda kembali aktif dan kekal momentum ketika belajar di dalam talian. Poin yang terakhir iaitu motivasi. Sebagai pelajar, motivasi merupakan elemen yang sangat penting supaya mental dan fizikal sentiasa bersemangat dan bertenaga. Hal ini penting kerana ianya dapat memastikan diri anda sentiasa komited dalam menyiapkan tugasan mengikuti kelas atas talian. Anda perlu memastikan setiap tugasan dapat diselesaikan mengikut masa yang ditetapkan supaya markah anda tidak dikurangkan dan ianya mendapat menjamin kejayaan anda. Anda perlu ada big why supaya anda terus bermotivasi dan tidak lemah semangat. Apa yang saya perolehi daripada program ini ialah bagi pelajar universiti saya sendiri, inilah masanya untuk mengasah kemahiran pembelajaran secara atas talian sepanjang hayat supaya saya dan kita semua bersedia untuk ke alam pekerjaan. Saya perlu tahu cara untuk membahagikan masa, iaitu menyusun jadual pembelajaran sendiri, mencari bahan pembelajaran selain yang diberikan oleh pensyarah, menyusun waktu pembincangan bagi tugasan berkumpulan, menentukan tarikh tutup pecahan kerja-kerja tugasan kumpulan supaya boleh dilengkapkan sebelum tarikh tutup tugasan, serta membuat pelbagai keputusan yang memerlukan kemahiran penyelesaian masalah seperti masalah internet yang tidak stabil atau lemah, kawan kumpulan tugasan yang tidak dapat akses internet, laptop dan speaker dan sebagainya. Kalau sebelum ini saya tidak menyediakan ruang tempat belajar, kini saya harus mengatur dan menyediakan satu ruangan di mana saya dapat melakukan tugasan dan menjalani waktu kelas dengan lebih selesa. Cara ini dapat membantu kita untuk berfikir lebih ke hadapan cara untuk menguruskan segala tugasan dan kehidupan seorang pelajar apabila dalam situasi pandemik COVID-19. Please take me in now.